So, welcome back to my channel. Anjay, kayak YouTuber gue ya. So, jadi kali ini perdana bikin video yang kayak gini, gak ngerti gue. Gue bukan YouTuber soalnya. Jadi gue bakal unboxing sama ngerakit sesuatu barang yang gue pesen dan baru banget tadi nyampe. Barangnya apa? Gue ambil dulu. Iya. Jadi ini barangnya. Gambarnya kursi ya. Ini kagak ada mereknya nih, mohon maaf nih. Nih di atasnya cuma ada logo ini doang. Terus tulisan ini Ben Office Chair 313 with footrest. Mereknya kagak ada. Terus di sampingnya juga ada tulisan juga model apa segala macam segala macam, cuman dimensinya. Oh, ini ukuran ini paketannya, ukuran paketan kotakannya cuy, 80x30x59 cm. Udah, langsung kita buka aja ya. Oke, dan sekarang kita keluarin aja apa aja sih. Di sini ada bukan buku petunjuk ya, lebih tepatnya kertas petunjuk. Oke, kita lihat ini. Terus di sini ada apa ini, plastik isinya. Oh, roda, ada ini nih, apa namanya, ini kayaknya buat sandaran di bawah kayaknya. Terus maaf ya kalau gua ini keringetan kucel, mohon maaf, baru pulang banget nih coy. Terus ini ada baut-baut ini, sama ada kunci L nya gak tau nih kunci L nya kurang berapa. Nah, ini ada roda-roda ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini dulu. Nah, ini ada sandaran tangannya ini. Dan tangannya ada dua. Ya, ada dua. Nih, gua mesennya warna biru gitu ini. Gede ya. Gede banget dan gua. Bukan lagi ini. Nah, ini untuk pengatur hidroliknya cuy. Oh, yang ini untuk senderan untuk mundur. Terus yang ini untuk mengatur hidrolik kakinya, ntar bakal seberapa tinggi. Terus ini ada kakinya yang 5 cabang kayak Patrick. Patrick Star. Ini juga buat gunanya. Terus oh, ini nyawanya nih, hidroliknya. Aku nggak tahu kalau ini gimana. Entarlah. Ini. Terus
Oh ini bagian untuk yang diduduk. Apa sih gua ngomong? Ini gua pesennya yang ada footrestnya juga, andalan kaki bahasa kita. Oh ini mereknya apa coy? Gak tau ini merek apa, brand merek apa ya? Nah, ini sendirian ini lupa aja langsung. Ya tadi mohon maaf ya, reportnya ke senggol kardusnya. Jadi ini bagian senderannya kargo ya. Geser ini. Ada elangnya coy. Lambang elangnya ini mengingatkan saya pada sesuatu. Ini apa? Keskip. Ini lumayan lah ya. Untuk harga 1 jutaan ini lumayan coy. Kalau lu bandinginnya sama yang merek-merek udah ternama, kayak apa ya? Ya banyak, Lexus, Sades, terus Pantech, Secret Lab dan lain-lainnya. Memang beda jauh coy. Oke. Dan apa lagi nih? Oh ini bantalnya. Bantalnya ada 2. Ini yang untuk di kepala. Oh ini mereknya ini kali ya, Caco apa Kaho apa gimana bacanya, bodo amat dah. Nah ini untuk yang di pinggang, katanya sih geter-geter ini. Coba kita buka. Oh ada USB nya cuy, kita buka. Oh iya yeah. Ini kali yang geter-geterinnya, ntar kita coba. Yang penting kita pasang dulu. So jadi inilah semua, udah pretelan-pretelannya segala macam nih yang ada di dalam paket pan kursi tadi. Dan sini gua udah nyiapin obeng saya, obeng kecil, obeng handphone yang dimana apa ya, gua kagak ada obeng gede. Ada sih, cuman lupa gua naruhnya di mana. Ada tang sama cutter tadi, dan gua nggak tahu bakal perlu apa aja nih. Ya jadi mohon maaf ya kalau misalnya videonya agak berisik, agak noise ini. Gua kagak ada mic untuk segala macamnya. Dan di luar juga lagi hujan. Sekarang kita mulai dari kakinya dulu kali ya. Kita mulai dari kakinya, kita pasang rodanya dulu. Pasang rodanya gimana ya Bapak? Mohon maaf. Mungkin di videonya bakal banyak di fast forward deh. Di sini ada tulisan C sama D kalau untuk kaki. C sama D ini C-nya untuk rangka 5 cabangnya, D-nya untuk rodanya di yang nomor 1.
So, kursinya udah jadi. Kita uji coba dulu muter. Mual juga. Oke. So, sekian dulu video kali ini. Thank you yang udah nonton. Like jika suka. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa, dan jangan lupa juga di share. Dan jangan lupa kalau ini, kalau ada kritik dan saran boleh tulis komentar di bawah. Kalau mau ngasih saran buat video apa, ntar gue usahain coba buat. Oke, okay? So sekian dulu kali ini, gue Bas pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye. Makasih buat jasanya untuk 2 tahun belakangan ini, oke? Jasa lu banyak banget. Sekarang lu sudah boleh pensiun dan istirahat, oke?